Baru-baru ini Baeksang Awards 2024 berlangsung dengan partisipasi banyak artis Korea. Ini adalah cara tahunan untuk menghormati artis dan karya unik industri hiburan Korea sepanjang tahun, sehingga mempertemukan sejumlah besar aktor dan aktris dengan aktivitas K-pop yang luar biasa saat ini. Tampil sebagai pembawa acara Queen Awards, Song Hye Kyo menarik perhatian semua kamera dengan penampilan yang cantik dan awet muda ketika mengenakan gaun off the shoulder yang memamerkan sosok langsingnya. Penampilan Song Hye Kyo mendapat banyak pujian dari netizen. Diketahui pada acara tahun ini Song Hye Kyo tidak hadir di karet merah sebelum acara penghargaan. Ia hanya tampil di panggung untuk mengumumkan penghargaan aktris TV pria dan wanita berprestasi. Meski tampil sebentar, Song Hye Kyo tetap menonjol. Hye-kyo 씨는 저 요즘 그 특별한 작품을 하고 계시죠? 네, 저는 지금 검은 수녀들이라는 영화를 찍고 있는데요. 이번에도 좀 처음 도전하는 장르여서 많이 어려운데 멋진 분들과 즐겁게 열심히 작업하고 있습니다. 검은 사제들하고는 어떤 관련이 있나요? 이번에는 검은 수녀들 버전이죠. 아하! 네, 저희 영화 홍보할 수 있게 도와주신 백상께 감사드립니다. Sekian dulu video dari Alchip Channel. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you.